Qadilillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang di mana Allah berada. Saudara, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, hadis Qudsi menjelaskan tentang di mana Allah. Cuma saja kita selalu berpikir terlalu jauh di sana tentang Allah. Seperti surah Kaf ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya kurang lebih begini, aku lebih dekat daripada urat leher. Subhanallah. Surat Al-Waqiah ayat 85. Surat Al-Waqiah ayat 85. Aku lebih dekat daripadamu, tapi kenapa kamu tidak melihatku? Kemudian hadis Qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, akulah rahasianya, rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Kemudian Al-Hadid ayat 4. Aku bersamamu atau aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Subhanallah. Kemudian Nabi juga menjelaskan hati orang beriman adalah baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman adalah rumah Allah. Subhanallah. Kemudian As-Syariat ayat 21. Allah senantiasa bersamamu di mana saja kamu berada. Dan pernahkah kamu belajar pada dirimu? Kita tidak pernah belajar pada diri. Kita tidak pernah membaca diri. Yang kita baca diri orang lain, bagaimana kita bisa mau menemukan Allah? Subhanallah. Dalam hadis Qudsi juga dijelaskan, tubuh manusia
hawa nafsunya, hatinya, rohnya, pendengarannya, penglihatannya, ucapannya, gerak langkah kakinya, gerak kedua tangannya, itu semua aku nyatakan diriku. Artinya apa? Tubuh, hawa nafsu, hati, roh, ucapan, penglihatan, pendengaran, langkah, gerak, itulah kenyataan Allah. Subhanallah. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam hadis kursi. Apa kata Allah? Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Di dalam daging ada hati. Di dalam hati ada roh. Di dalam roh ada rahasia. Di dalam rahasia ada kesunyian. Di dalam kesucian ada Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad, disitulah aku. Di dalam Nur Muhammad, disitulah aku. Disinilah perbedaan ulama-ulama kita. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melihat Allah, yang dilihat cuma cahayanya, artinya nur. Ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah. Kalau misalnya Nabi tidak melihat Allah, cuma yang dilihat cahaya atau nur, dari mana dia tahu kalau ini adalah nurullah? Kalau dia tidak tahu yang punya nur, dari mana dia tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Allah kalau dia tidak tahu Allah? Kan mustahil. Kira-kira dari mana? Dari mana dia tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat nur? Dari mana dia tahu Nabi itu kalau ini adalah nurullah atau cahaya Allah? Ketika kalau dia tidak melihat yang punya nur, coba kita pikir, saudara. Kita pikir bagaimana cara memahami hal ini. Saya kasih sedikit gambaran, perumpamaan untuk mendekatkan faham. Ibarat sarung itu adalah cahaya atau nur, dan benang itulah yang punya cahaya. Kalau sudah melihat cahaya atau nur, pasti dia melihat yang punya cahaya. Kalau sudah melihat sarung, pasti dia melihat benang, karena nyata di situ benang. Subhanallah. Mustahil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah. Mustahil. Beliau adalah utusan Allah. Masa sih utusan Allah, seorang utusan Allah tidak pernah melihat siapa yang mengutus? Coba, ini kan sangat
sangat meragukan. Kalau dikatakan Allah tidak pernah melihat, Muhammad tidak pernah melihat Allah, Muhammad tidak pernah bertemu Allah, itu meragukan sekali. Bagaimana bisa dikatakan Rasulullah atau utusan Allah? Bagaimana bisa dikatakan bahwa Muhammad itu menyembah Allah kalau dia tidak tahu Allah, tidak pernah ketemu Allah? Ini kan sangat berbahaya. Ini kan bisa dipelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ayo kita kaji lebih dalam. Semoga semua ini kita bisa sadar. Sekali lagi, tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertemu Allah. Tidak mungkin. Muhammad itu adalah sahirnya Allah. Masa sih tidak mengenal dirinya sendiri, tidak melihat dirinya sendiri? Demikian saudara, semoga kita tidak gagal faham. Jangan pernah katakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bertemu Allah, tidak pernah melihat Allah, karena bahasa ini bisa dipelintir orang lain. Dari mana dia tahu Nabi itu Allah kalau dia enggak pernah bertemu? Okelah, dari Malaikat Jibril. Nabi bukan orang bodoh, dia orang cerdas, orang pilihan, tidak akan mudah dipengaruhi oleh siapapun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.